Labuan Bajo, destinasi wisata multikultural. Kehidupan masyarakat Manggarai, aktivitasnya di daerah pesisir zaman dulu. Kedatangan beberapa etnis Bima memberikan pengaruh budaya Bima terhadap masyarakat Manggarai. Selanjutnya, datang etnis Bugis melalui kerajaan Goa Talo dari Sulawesi Selatan yang membawa budaya perdagangan dan aktivitas kelautan. Kedatangan etnis Bima dan etnis Bugis memberikan dampak signifikan terhadap Labuan Bajo sehingga tempat ini menjadi ramai dan tidak lagi menjadi desa kecil. Eksistensi dan berpadunya budaya gunung dan budaya pesisir memberikan keunikan dan keistimewaan tersendiri bagi Labuan Bajo. Budaya gunung adalah budaya asli Manggarai. Selain kesenian, lekat juga pemeluk agama Katolik dan Protestan. Budaya pesisir berkaitan dengan budaya nelayan serta identik dengan pemeluk agama Islam. Labuan Bajo tergolong harmonis sebagai bukti bahwa wilayah ini sudah multikultural.